Assalamualaikum, halo sahabat hari-hari dimanapun berada. Salam kemerdekaan RI, senantiasa sehat dan bahagia selalu. Nah, kali ini saya ada di Jogja Utara, sahabat. Tepatnya ada di area Jalan Palagan. Dekat banget, itu kelihatan banget ya untuk Jalan Palagan. Nah, rumah yang saat ini ditawarkan adalah di belakang saya ini, sahabat ya. Tempo lalu sempat untuk ditawarkan sebagai guest house atau homestay. Nah, kali ini menarik banget untuk ditawarkan dan dijual, sahabat. Ya, dari kita lihat nih, sahabat, untuk di halamannya sendiri menarik ya. Dan megah banget rumah ini, satu lantai dengan luasan tanah 500 meter persegi. Untuk dimensi depannya itu ada 11 meter, di belakangnya ada 20, jadi betul-betul mengantong. Nah, itu banyak yang dicari juga, sahabat. Dan di depan ini, untuk di area halaman ataupun carport, ini bisa menampung sampai 2 mobil. Terlebih di garasi ya, itu bisa 3 mobil. Jadi kalau seandainya punya banyak tamu ataupun keluarga besar, cocok banget untuk rumah ini. Di dinding sebelah kiri saya, ini ada finishing batu alam, sahabat. Dan di lantainya sendiri juga pakai batu ya, batu alam. Terus untuk di sisi kanan ini udah tamannya udah jadi dan sudah tersedia pagar, pagarnya juga stainless, jadi perawatannya sangat mudah. Nah, ini ada beberapa pohon pilihan ya, dan terawat sekali ini. Baik, untuk di fasad depan, tampak depan ini banyak bermain marmer, sahabat. Nah, kita lihat nih ya, untuk dindingnya, terus ada pilarnya juga, dan lantai di bagian teras ini. Dan ini nantinya full furnish, sahabat, ditawarkannya. Nah, sebelah kiri itu ada garasi ya, sahabat. Garasinya lebar banget. Nanti kita lihat dari sisi dalam. Nah, sahabat, ini juga untuk santai ya. Dan beberapa ini bermain banyak seni ya. Ini untuk atapnya ataupun plafonnya ini, sahabat, kayu jati juga ya. Ini ada lampu gantungnya. Jadi betul-betul siap pakai, langsung dihuni saja. Bawa pakaian saja, bawa koper dan kendaraan. Nah, ini terasnya untuk santai-santai. Khusus untuk meja kursi di teras ini ya, yang tidak ikut. Nah, lainnya nanti ikut semua. Yuk kita lihat ke dalam. Nih sahabat, untuk kusen pintunya sendiri juga menarik ya. Nah, jati kelas berkelas. Nah, oke, dan di sini juga ada dua pintu, jadi double pintunya. Jadi kalau seperti ini mendapatkan pencahayaan. Di samping untuk keamanannya juga lebih terjaga dan terjamin. Nah, selanjutnya sahabat, di sisi sebelah saya ini terdapat ruang tamu. Nah, ruang tamunya juga menarik. Ini juga bermain nah, ini ada lampunya ya sahabat ya. Kalau malam menarik lagi. Ini bermain marmer juga, sahabat. Oke. Ini tanpa pencahayaan lampu ya, kita udah terang sekali. Dan ini ada lampu gantung juga. Ini ada sofa yang minimalis. Dan di sini juga masih menggunakan marmer untuk di area ruang tamu. Jadi terasa hangat ya. Nah, di sisi masuk dari ruang tamu di sini ada semacam kolam ikan kecil, dimana ini kalau seandainya sayurnya ini mesinnya dinyalain ya gemericik air, sahabat. Nah, ya ini ada ruang keluarga dan tersedia untuk karaoke. Ini sudah ada sound systemnya. Ya, dah ini juga ada televisi dan almari. Oke, di sini juga ada sofa apa kursi sudut dan ada hiasan dinding. Nah, sahabat, di sini ada 3 plus 1 kamar tidur.
Kamarnya juga besar-besar, lega, terlebih di kamar yang sisi kiri saya nih. Yuk. Nah, ini bisa dapat 2 bed ya, nih. Nih, ukurannya besar-besar juga bisa, sahabat ya. Dan setiap kamar sudah ada AC. Nah, itu juga sahabat. Tuh jendelanya 2. Ya. Jadi double semuanya. Nih. Ruang kamar tidur yang pertama. Nah. Ini kalau terang seperti ini. Ya. Tuh. Nih. Dengan cahaya lampu. Menarik kan? Nah, ini kamar mandi dalam ya. Ini kamar mandinya juga nyaman sekali. Bersih. Nah. Sudah ada exhaust juga. Ya. Ini ada wastafel di sisi depannya. Nah, ini juga ada wastafel di depan kamar mandi. Baik, ini kamar mandi luar, sahabat. Nah, kamar mandi luarnya juga nyaman sekali ya. Full keramik atau lebih tepatnya ini dengan granit, sahabat. Bermotif coklat terang. Nah, selanjutnya di sisi kanan juga ada tempat tidur. Nih, semuanya juga terdapat jendela ya, jangan khawatir. Nih jendelanya. Nih. Ini langsung ke sisi garasi. Baik. Nah. Nih almari sudah tersedia, meja rias. Ya, selayaknya hunian gitu. Nah, selanjutnya sahabat, di kamar yang ketiga ada sisi kanan nih. Nah, pintunya juga tinggi-tinggi ya. Nih. Oke. Dan ada frame-nya juga. Jadi betul-betul kualitasnya istimewa. Nah, ini kamar yang ketiga. Untuk perabotnya tidak jauh beda dengan kamar sebelumnya. Ada AC. Oke, jendelanya di sisi sini ya. Oke. Jadi rumah ini betul-betul sehat. Di samping plafonnya tinggi. Nah, ini juga ada hiasan dinding. Nah, ini untuk kursi meja santai. Nah, itu. Oke. Nah, sahabat, yang dilihat biasanya ibu-ibu ataupun wanita adalah dapurnya. Dapurnya seperti apa? Ini dia di sisi kanan saya nih. Tapi sebelum kita lihat dapur di sisi kiri, ini terdapat musola ataupun ruang ibadah, sahabat. Misalkan bisa juga dipakai untuk ruang baca, ruang perpus, ruang ya, ruang belajar gitu ya, bisa banget. Nah, ini selanjutnya sahabat, ini bisa untuk taruh-taruh ya perlengkapan ataupun mau sepatu itu juga bisa. Terus ini ada meja kursi makan dan ada lampu di atasnya juga ya. Nah, ini full request ya ini. Nah, kayu jati semua dan granit. Marmer maaf ini. Nah. Tuh. Udah siap pakai ini. Kalau seandainya perabotnya banyak dan di sini juga tersedia untuk cook cooker dan kompor tanam 3 tungku. Nah, nih. Ini untuk penirisnya juga sudah tersedia ya. Oke. Nah, ini tinggal kalau seandainya sahabat keluarga besar ya, ganti kulkas yang besar ini. Oke. Ini sudah ada dispensernya. Ya. Menarik ya. Nah, sahabat, ini keuntungan yang berbeda ya, yaitu sahabat masih memiliki taman di sisi belakang. Di mana di taman ini bisa dimanfaatkan untuk kolam renang. Ini. Lebar banget ini sahabat ya. Ini kalau dari sisi apa ujung sampai situ ini masih ada kurang lebih kalau 10 meter ada ya, atau 8 meter dibikin kolam. Nah, itu kalau sementara memang tidak ada kolam renangnya, tapi ditanemin buah-buahan. Buah-buahannya ini juga panen terus ya, karena yang punya memang produksi pupuk juga, sahabat. Nah, menarik kan? Oke, ini di sisi taman belakang. Nah, kita lihat untuk di sisi samping yang terhubung dengan garasi, sahabat ya. Nah, ini ada pintu khusus
Nah, di sini sahabat, ini bisa dimanfaatkan untuk kamar ART atau lebih tepat untuk gudang, tapi saat ini dipakai untuk menyimpan semacam CCTV ya. Karena ini udah koneksi dengan CCTV, terus WiFi, itu udah komplit sahabat. Dan di sisi sebelah belakangnya itu ada kamar mandi sahabat ya. Nih, di situ ada kamar mandi ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan apabila ada driver ataupun tamu itu yang santai tinggal di belakang sini. Itu udah enak banget, kamar mandinya juga ada tanpa harus masuk ke dalam rumahnya. Seperti itu. Menarik kan sahabat? Nah, jadi banyak banget keuntungannya. Ini yang terakhir sahabat, keuntungan buat sahabat keluarga besar nih. Nih, lihat. Garasinya besar ya, bisa 3 mobil nih. Lega dan terang. Nih. Tinggi juga ya. Jadi betul-betul istimewa deh. Nah, nih sampai di sisi sini masih ada kanopi sahabat nih. Kanopi kaca kalau yang ini. Kalau itu duct ya. Baik. Bagaimana sahabat? Nah, jadi menarik banget nih untuk dimiliki rumah ini. Ya. Jadi rumah idaman semua keluarga pasti ini. Cukup satu lantai tapi semuanya ada fasilitasnya. Nah, untuk tamu udah seandainya kendaraan banyak. Mantap deh pokoknya. Yuk, ini ditawarkan harga berapa? Harganya yaitu 7,5 M sudah full furnish, tinggal pakai saja sahabat gitu. Dan itu langsung dengan ownernya sahabat. Jangan khawatir. Jadi kalau mau nego langsung dengan ownernya, kalau dengan Rikaris ya sahabat ya. Dan kami upayakan berikan untuk harga yang terbaik juga. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi semuanya serba terbuka dan mudah untuk akses ataupun untuk administrasi jual beli. Begitu, mudah-mudahan bermanfaat dan ikuti terus Rikaris Property. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.